Iso ngocek rindu ngomong lah nyebur Masya Allah iki pelaku iki. Nah ini kan efek tadi kejebur kan, sekarang nggak enak badan kan, nggak boleh mainan keluar, ngerti apa enggak? Dede Elma baru bangun tidur tingkel. Rambutnya banyak sekali. Hawak-hawakan itu rambutnya. Dek. Mana adik pupus? Adik pupus bobok. Pagi-pagi ayah dapat PR. Nyapa ya iso-iso kayak gini nih loh. Kok iso ngocek rindu lah. Ngomong lah. Nyebur. Masya Allah. Nyebur gini ku loh. Tempatnya makan nembak ini loh. Iya. Ada airnya. Ini hujan loh. Hujan. Bentar nih. Oh, awas ya. Takut ya. Kayak begitu nak mendung-mendungnya ku water. Kotor lah, nyebur maringono gulung-gulung. Ngantuk apa? Enggak, kejar-kejaran sama si Mimi. Allah Bapak. Pintu kandang tak buka, langsung lah kejar-kejaran tuh, kenyebur. Iya toh, cah ganteng. Dah gantengnya isu-isu lah. Gak masuk angin dulu. Nah iya, daripada masuk angin. Pak Ijo singgih ayah, anu apa? Maaf gitu. Maduk makanan. Ini pelaku nih. Iki pelaku nih iki. Oke. Cemot kagak iki pagi-pagi dorong raup. Walah ini toh. Ki hujan ayo mesti no penuh. Ora lagi jegur lho. Jan bocah kecicilan. Bos Bobon baru dari rumah Simbah ya. Ayo masuk. Dikeluarin itu anak-anak emang nganu, teman-teman pas seneng banget terus langsung lari. Meme nggak berani deket Meme. Ini tersangkanya yo, terlalu over sih kamu. Masih 6:30 loh, kayak perkoro. Momo, kayak ini bulunya lumayan apa? Iya. Lumayan tebel loh Momo nih. Ya, kandang tak buka terus kejar-kejaran nyemplung langsung nyemplung sendiri teriak-teriak sendiri ya. Aku nggak lihat tadi. Panas dimandikan ini atau nggak? Pasir apa? Pasir apa? Lengket. Ya mungkin gulung-gulung mau nganu apa? Ngeringin gitu. Karpe. Tapi gulung-gulungnya di sini di teras. Kok panas nanti. Kenapa? Gak berani masuk. Iya. Takut sama itu. Headernya. Hidungnya cemot-cemot. Baru bangun tidur. Ini si mungil. Ini juga gak berani masuk. Takut. Kalau di lepasin langsung leyeh-leyeh semua. Tapi belum semua keluar ini. Brojol dikandangin. Kok masih anu ya? Masih muat. Masih muat ya. Dikandangin biar cepet kering gitu loh, Mo. Gak usah takut. Takut sama apa? Suara headernya ini. Masih muat ya. Ukurannya ternyata gak sama. Udah mulai kering tuh. Heeh. Udah kering. Heeh. Eh dibaleni ne. Jemplung ne. Isu-isu kok lo. Kademen toh? Mbaknya tadi malam kan gara-gara ada saudara sing ke sini. Jadi enggak sempat tak bersihkan. Adek. Asik dewe, Dek. Pupusnya Adek. Kecemplung lho, Dek. Kecemplung. Cemplung air. Cemplung bak itu lho, si Momo itu lho. Kecemplung bak Momonya. Bak. Bak, iya, kecemplung bak.
Momo kecemplung bak. Itu basah semua. Ini. Udah kering tapi. Biasanya tuh ayah habis selesai kasih makan anak-anak kan langsung dicuci, terus ada kakak yang datang kan nggak enak toh, terus dibiarin di situ dan nggak taunya hujan jadi airnya menggenang di bak. Ya anak-anak pulai kan nggak aktif, jadi ya gitu pecicilan. Mama papa juga ini teman-teman lihat putingnya. Enggak ada loh sakjane sing dinenen anak-anak ya apa to sakjane. Putingnya lo kuwecil lo, kuwecil takut. Enggak apa-apa. Mungkin saking tebalnya bulu ini lo. Jadi anak-anak itu ngira kalau induknya. Yang besar, yang mapan. Ya juga ya sayang banget kok. Apalagi sama sini. Ini tadi. Sayang banget ya. Pada antri minta jatah sarapan pagi. Ayo adik Emma. Adik Emma cantik, giginya mau tumbuh itu tinggal. Nih. Yang suka ricuh di sini. Siapa ini? Heboh kabeh. Serbu. Uyuh, adik ikut deh. Serbu. Adik kena ekor si Uti. Awas, awas. Kena ekornya merem-merem adik. Alhamdulillah, meskipun tempe mahal dan susah banget carinya, anak-anak masih bisa sarapan tempe ya teman-teman. Ada dem apa logo big produksi tempe teman-teman. Jadi kita carinya tempe tadi agak ekstra. Dan kuwecil, tempenya kuwecil. Yang kejebur tadi. Ayo cepat makan. Ayo bule, kamu salah tempat. Sana makan sana loh. Malah ke sini. Apa enggak enak iki ya, wae? Apa? Bule, koncone mam kok ra, mam. Oh, nanti diobati kasih. Nah, ini kan efek tadi kejebur kan, sekarang enggak enak badan kan. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kayak gini ini, sini. Kalau kayak gini ini, nggak harus langsung dikasih Yusimog teman-teman ya, nggak boleh. Jadi dikasih, cuman cukup dikasih kurkuma aja dulu. Biasanya kalau usia 2 bulan ini aku kasihnya 0,3. Ini bentar, aku ambilin kurkumanya. Ini kayak gini teman-teman. Nah, kurkuma. Kita kasih kurkuma aja ya teman-teman, pakai yang ini Sharpie. Nah, ini dikasihnya 0,3, jadi nggak boleh banyak-banyak, ntar malah tambah mencret. Anak-anak udah kelar makan yang lainnya, itu sisa-sisa yang nyelepret. Sisa-sisa yang di piring tuh dikumpulin nanti di itu teman-teman, anak-anak kembali lagi makan itu. Anak-anak yang mau dikasih kurkuma ya teman-teman, biar tambah sehat imunnya kuat. Kalau si Meme nggak usah dikasih, udah makannya udah sekarang. Wah, Bang Bobon belum kelar-kelar makannya. Biasanya tuh seperti ini, habis makan langsung ayah cuci gitu. Karena kemarin kan ada tamu, jadi kan nggak enak kalau ayah nyuciin. Cuma dikumpulin di situ, nggak taunya malam jam berapa hujannya tadi ya, jam 1 ke jam 2 gitu ya. Tapi anak-anak kan keluar pagi, ya itu tadi kejadiannya. Langsung jebur deh bak. Kalau udah kenyang, udah sarapan gini nih,
gembrot-gembrot, masya Allah. Si Uti sama Skarlet gede, si Uti ya, yo. Iya. Uti. Nah, aneh. Tapi kayak bayi kape. Mana yang lain nih, wis? Amburadul. Ada yang setor di sana. Bentar. Nunggu ayah cuci piring bentar. Bentar. Kalau enggak segera dicuci takutnya ada lalat-lalat. Sini teman-teman, karena sini kan dekat dengan kandang ayam ya. Bahaya banget nanti kalau si lalat ke sini bertelur. Wah, itu juga salah satu penyebab cacingan. Kasih. Ini aku ulangi lagi teman-teman. Jadi kalau nafsunya apa nafsu makannya berkurang, jadi enggak harus kasih ada Yusimoknya enggak. Cuman cukup kurkuma, biasanya kurkuma insyaallah 2-3 hari pemberian itu udah barbar lagi makan, maksudnya udah lahap lagi. Untuk usia sekitar segini teman-teman kasihnya biasanya 0,3 mili cukupan segini. Ini ya. Usia berapa? Ini kan usianya sekitar 2 bulan kan. Kita kan nggak tahu usia pastinya. Tapi kan kira-kira lah. Kira-kira kita 2 bulanan. Bentar ya, lari itu. Lari kah lari? Ini yang pasti ini yang kelihatan. Enggak nganu tadi. Temennya biasanya mama paling rese kalau makan. Paling rakus. Biasanya paling rese. Mangkok e ditubruk dhewe kaki e masuk. Mau dibersihin muka dia itu ya berontak. Berontak. Ini paling berontak teman-teman. Dibersihkan mukanya berontak, dia apain dulu? Paling susah. Barang, susah. Enggak kalem lah ya temennya. Malika. Tambahin sedikit. Tadi ada yang dibuang. Dan ini. Kalau berontak terlalu berontak gini ya teman-teman ya. Dipegang ini ya teman-teman. Nah kayak ini. Nah, biar nggak terlalu berontak. Malika kemana Malika? Itu berjemur. Oh nganu manuk. Oh nubruk manuk itu gaya. Siapa dia? Cuwili metisil nganu kok ya? Berat ya melok. Manut? Manut lah. Pinter. Meme enggak itu makannya tadi sekarung makannya. Dah. Tapi enggak apa-apa dikasih juga enggak apa-apa. Aku kasih lah. Sehat-sehat semua. Nanti kalau enggak dikasih dikiranya apa ya? Pilih kasih ya. Enggak, kan kesehatan anak kan beda-beda. Nah, iya, cuman kan kalau enggak dikasih kan entar dikira kita enggak. Jadi kalau dikasih satu kasih semua. Oh ini HP ditubruk sop ini. Tubruk. Ah. Nah, manis. Bentar. Manis. Ini obat ke yadek manis. Hei. Hus. Hei. Enggak boleh mainan keluar, ngerti apa enggak? Dia omong enggak ada sih nurut di gigi paling gitu. Nanti. Kok malah? Oh, dia omongin nurut apa enggak? Enggak boleh keluar pagar. Nurut apa enggak? Gue paling bandel teman-teman. Kalau diajak ngomong, nah, ngerti?